Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue. Oke, di kesempatan kali ini sekarang saya akan membahas mengenai dari akun Kredivo ataupun permasalahan login di akun Kredivo untuk nomor ponsel dan PIN-nya lupa ya. Oke, jadi buat kalian yang mungkin sekarang masih kebingungan untuk cara mereset dari nomor ponsel yang sudah deaktif kemudian lupa PIN ya, untuk sebabnya kita tidak perlu langsung menghubungi customer service dari pihak Kredivo-nya, namun kita bisa mengakali dengan cara seperti ini. Silakan untuk pertama kalian bisa ubah PIN-nya yang lupa terlebih dahulu, dan di sini untuk keadaan nomor ponselnya juga sudah tidak aktif ya. Ya, kalian tinggal masuk ke dalam akun Kredivo-nya. Ya, seperti biasa seperti ini. Oke, kita akan menunggu sebentar sampai dialihkan ke halaman selanjutnya. Oke, kemudian di halaman ini pilih langsung ke menu lewati di pojok kanan atas. Oke, seperti ini, selanjutnya pilih ke menu masuk ya, sudah punya akun, pilih ke menu masuk di bawah. Kita pilih sekali, klik seperti ini. Nah, kita dialihkan ke halaman seperti ini, yaitu untuk dua form, nomor ponsel, kemudian PIN-nya. Untuk pertama, jika memang kalian lupa nomor ponselnya ataupun nomor ponsel sudah tidak aktif, pertama kita akan harus reset PIN terlebih dahulu. Ya, kita reset PIN dengan cara klik lupa PIN di bawah, klik lupa PIN. Nah, kemudian input nomor HP yang sudah kalian miliki atau nomor ponsel yang sudah tidak aktif ya. Saya akan contohkan mengisi nomor sembarangan, ya 08. Oke, saya akan mengisikan nomor ponsel yang sudah aktif, 08. Oke. Ya, pastikan di sini nomor ponsel yang kalian daftarkan masih ingat ya. Saya sarankan seperti itu karena dari sistem aplikasi Kredivo ini mereka bisa mendeteksi untuk nomor ponsel yang sudah kita isikan ini. Jika memang nomor ponselnya salah kalian input, nanti tidak bisa melakukan verifikasi seperti memverifikasi wajah ya. Ini untuk aturan dari aplikasi atau sistem dari Kredivo-nya ya. Pastikan nomor ponsel yang kalian isi di sini sudah benar. Oke, saya akan pastikan terlebih dulu 0838. Kemudian ya, setelah benar seperti ini bisa klik ke menu kirim di bawah. Kita akan pilih ke menu kirim terlebih dahulu. Oke, kita datang ke halaman seperti ini, yaitu melakukan verifikasi wajah ya. Kalian tinggal arahkan saja ke wajah, dan di sini kita perlu memverifikasi terlebih dahulu. Oke, secara langsung kita dialihkan ke halaman seperti ini, harap menunggu. Jadi di sini kita harus menunggu proses verifikasi, ulang. Nah, di sini kita melihat informasi dari verifikasi memasukkan PIN baru, konfirmasi PIN baru ya. PIN ini tidak boleh sama, dan PIN ini tidak boleh berurutan, kemudian PIN tidak boleh berulang, dan PIN tidak boleh memakai tanggal lahir kamu. Selain kalian tinggal perbarui saja di sini, perbarui terlebih dahulu, masukkan PIN baru, kemudian masukkan PIN baru kembali, dan selanjutnya kalian sampai di situ kalian langsung pilih kirim, kemudian PIN sudah berhasil diubah, dan selanjutnya kalian bisa ubah nomor ponsel seperti pada video selanjutnya berikut ini. Oke, di sini saya menggunakan perekam layar dan perekam dari kamera ya, dan di sini sengaja saya buat seperti ini dikarenakan biasanya dari aplikasi ataupun sistem aplikasi Kredivo mereka mencegah untuk perekaman layar, sehingga saya harus menggunakan dua layar seperti ini. Oke, silahkan kalian pilih saja langsung ke menu lewati di pojok kanan atas. Oke, dilewati kemudian pilih ke menu masuk ya di bawah sini. Oke, di bawah menu masuk klik sekali. Ya, perhatikan terlebih dahulu di sini ya. Oke, maaf sedikit mungkin keterangan ya, karena di sini sinarnya terlalu terang. Ya, di halaman ini tinggal kalian pilih saja ke nomormu hilang ataupun sudah tidak aktif ya. Di bagian sini klik saja sekali. Oke. Ya, selanjutnya di sini kita melihat informasi dari notifikasi. Oke, saya akan baca terlebih dahulu ya buat teman. Pulihkan nomor handphonemu, masukkan nomor handphonemu dan PIN yang sudah pernah terdaftar. Di sini kalian tinggal isikan saja ya nomor handphone yang lama kemudian PIN-nya. Ya, kita akan input nomor handphone yang lama. Oke, 008 diisi dari 8 ya. 08 misal 0813 ataupun nomor HP terserah kalian. Oke, 0838. Ya, pastikan terlebih dahulu 08. Oke, ini ada yang salah. Kemudian ya. Kemudian input PIN-nya di sini usahakan kalian masih ingat PIN-nya ya. Namun jika kalian belum ingat PIN-nya, nanti akan saya buat juga ataupun update di video selanjutnya untuk cara pergantian dari nomor ponsel ataupun akun Kredivo nomor ponsel tidak aktif dan PIN-nya sudah tidak aktif ataupun lupa PIN-nya juga. Oke, di sini tinggal input PIN-nya saja. Oke, silahkan kalian. Ya, di sini saya sudah mengisi PIN-nya, kemudian klik lanjut di bawah. Nah, izinkan Kredivo mengambil dan merekam video. Kita klik izinkan langsung di sini. Izinkan saat aplikasinya digunakan.
Ya, di sini kalian tinggal arahkan saja ke muka kalian ya, verifikasi wajahnya. Handphonemu masukkan nomor barumu. Di sini silakan kalian tinggal isikan saja nomor ponsel ataupun nomor HP yang ingin kalian gunakan untuk login kembali ke akun Kredivo-nya. Oke, tinggal isikan nomor ponsel di atas, kemudian konfirmasi kembali nomor handphonenya, kemudian pilih lanjutkan, dan kalian tinggal melanjutkan kembali, kemudian login menggunakan nomor ponsel yang sudah terdaftar ataupun sudah diperbarui menggunakan nomor ponsel yang baru. Dan mungkin kurang lebihnya hanya seperti itu cara mengubah ataupun mengganti nomor telepon akun Kredivo yang sudah tidak aktif. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.